Hai Kulikers, balik lagi bareng Adel di sini di Kulik-Kulik yang pastinya kreatif, produktif, inovatif, dan edukatif. Kulikers, di episode kali ini Adel bakal ngajakin kalian jalan-jalan ke Bandung. Seru banget gak tuh? Ya kan? Seru banget kan? Nah, jadi kali ini kita bakal jalan-jalan ke salah satu bisnis lokal yang ada di Bandung, yaitu Sign Barclaysius. Nah, penasaran kan? Nah, Kulikers, tahu nggak sih kalau bisnis yang terbentuk dari tahun 2012 ini mempunyai desain-desain yang unik dan nggak kalah menarik dari produk-produk luar negeri. Nah, Kulikers juga tahu nggak sih kalau sepatu Sign Barclaysius ini sebelumnya pernah dibeli oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2018. Nah, daripada kalian makin penasaran, ya kan, makin penasaran, kita langsung aja ngobrol sama salah satu founder dari Sign Barclaysius. Kita ini banyak banget dengar soal produk-produk lokal, nah, terutama sepatu nih. Saat ini kan banyak banget sepatu-sepatu, terutama sepatu lokal yang mulai eksis di Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, apa yang membuat desain dari Sign Barclay itu sendiri itu berbeda gitu atau unik dari sepatu-sepatu lain? Sebenarnya kalau di bicara tentang desain, mungkin mengacunya atau barometernya rata-rata semua sama ya. Mungkin yang lokal di sini rata-rata memang majority ngejarnya pasti arahnya ke fans gitu kan, untuk barometernya ya. Nah, sebenarnya kalau dibilang beda sih, kayaknya mayoritas ya pasti shaping dan bentuknya sama lah, nggak jauh beda. Yang ngebedain tuh sebenarnya identity, dan yang lain pun identity-nya tetap beda lah ibaratnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bicara apa yang membedakan desain Sign Barclay dengan yang lain, ya saya bilang identity. Jadi logo yang di samping sepatunya tuh. Itu juga untuk brand lain juga mungkin punya identity sendiri-sendiri ya gitu. Jadi sebenarnya yang membedakan produk kita dengan yang lain dan yang lain dengan kita pun ya identity, logo identity-nya. Oke, kemudian di tahun 2018 yang lalu, kalau tidak salah, Presiden Joko Widodo pernah membeli sepatu dari Sign Barclay ya. Nah, ya, itu mungkin bisa diceritakan tuh gimana ceritanya. Kok bisa nih Presiden Joko Widodo membeli gitu sepatunya? Jadi memang nggak ada rencana, nggak ada planning untuk kita bakal dibeli gitu ya. Nggak ada bayangan sedikit pun gitu. Jadi waktu 2018 di Jakarta Sneaker Day, kebetulan memang kita diundang untuk mengisi panel di sana. Nah, kebetulan memang konsepnya kan, kalau kalian tahu sendiri, Jakarta Sneaker Day itu banyaknya kan brand-brand luar ya. Jadi para reseller-reseller yang ada di Indonesia yang buka booth-nya gitu kan. Nah, pada saat itu mungkin 2018 sudah mulai ramai banget lokal, jadi mungkin ya, yang saya tahu mungkin di panitia di sana mengusung, ya kita tarikin lah lokal gitu, jangan luar. Nah, kebetulan yang kepilih pada 2018 itu kita gitu. Dan kita juga tidak niat buka booth, kita hanya apa ya, lebih ke ngejar B2B lah, bukan B2C ya, karena kita nggak ada produk kita lagi kosong, bukan kosong sih, kita broken size lah gitu di produk-produk kita. Jadi kita nggak buka booth untuk jualan, kita lebih ke branding lah, memperkenalkan sistem Barclay itu ada. Nah, kebetulan pada saat hari kedua yang besoknya hari terakhir, kalau nggak salah 3 hari, si pihak panitia bilang besok siap-siap, katanya bakal ada panitia dari kepresidenan. Yang kita pikir hanya ngunjungin aja gitu ya untuk closing acara event JSJ sendiri, ternyata memang ada tujuan untuk mengunjungi brand lokal gitu, karena kan Pak Jokowi santer banget untuk mendukung UMKM dan brand-brand lokal. Kebetulan ya, untuk yang produsen sepatu hanya kita, jadi ya saya bilang ya kita yang sangat beruntung gitu ya, the right place on the right time lah ibaratnya gitu. Jadi ya akhirnya belilah gitu.
Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Shine Barclay sendiri, atau mungkin menurut Bapak secara pribadi, apa nih motivasi yang akan diberikan kepada teman-teman kita yang mungkin nanti setelah tahun ini terinspirasi gitu, untuk membuka bisnis baru, terutama bisnis lokal? Oke. Sebenarnya yang paling utama tuh modalnya adalah jangan pernah berpikir bahwa uang atau capital uang gitu adalah yang utama gitu, karena menurut saya, pengalaman saya bahwa capital dalam bentuk money atau uang atau financial capital itu kita bisa cari dengan cara yang lain gitu ya. Kalau misalkan kita nggak punya duit nih, ya kita bisa banyak opsi untuk nyari duitnya, mungkin mulai dari patungan dengan teman, ajak teman yang lain. Kedua, mungkin tak minjem ya ke orang tua. Ya, opsi lain ya terakhir bank ya, kalau memang kita accountable lah ibaratnya, ya dipercaya sama bank. Jadi saran saya sih yang utama adalah konsistensi dan niat gitu. Jadi ketika kita punya ide, fokus di situ, jalanin gitu. Kulikers, ternyata keunikan desain dari Shine Barclay ini lebih berfokus pada memadupadankan warna di setiap sepatunya loh. Walaupun tetap berkiblat kepada desain sepatu kanvas seperti kebanyakan merek lainnya, namun mereka tetap mempunyai keunikan desainnya sendiri. Kulikers, tahu gak sih, di tengah kesuksesannya dalam berbisnis, Shine Barclay juga mengalami kesulitan terlebih di kala pandemi ini. Salah satunya adalah penurunan pendapatan karena adanya keterlambatan produksi. Walaupun Shine Barclay mengalami penurunan produksi, mereka tetap berusaha menstabilkan bisnisnya dengan cara membuat konten promosi kreatif di Instagram loh, Kulikers. Selain itu, Kak Alfi selaku founder dari Shine Barclay mengatakan, saat ini mereka sedang menggarap kolaborasi dengan salah satu brand dari Singapura. Bikin penasaran ya, Kulikers? Wah, terima kasih banyak nih atas waktu dan kesempatannya, karena udah mau berbagi banyak hal sama Adele dan Kulikers lainnya nih. Semoga kedepannya Shine Barclay bisa lebih baik lagi dan bisa bersaing dengan produk-produk lainnya. Nah, Kulikers, gimana nih episode kali ini? Menarik banget kan? Nah, Kulikers, di episode kali ini Adele bakalan bagiin tips and trick buat kalian semua yang mau ngerawat sneakers nih. Oke, Kulikers, jadi buat kalian yang punya sepatu sneakers, pastikan sepatu sneakers kalian tersimpan di dalam rak yang rapi. Kemudian, pastikan juga kalau sneakers kalian ini selalu ada di dalam keadaan kering untuk menghindari bau tak sedap. Nah, buat Kulikers yang punya sneakers berwarna putih, kalian bisa banget nih cobain cuka atau cairan pembersih khusus untuk sepatu supaya menghilangkan noda-noda membandel di sneakers kalian. Nah, Kulikers, itu tadi tips and trick yang bisa Adele kasih buat Kulikers semua nih. Sayangnya kita harus pisah lagi nih, Kulikers. Tapi tenang aja, karena di episode selanjutnya Adele bakal kembali menemani Kulikers semua nih. Oke, Kulikers, makanya jangan lupa untuk saksikan Kulik-Kulik setiap hari Jumat jam 7 malam hanya di UMN TV. Dadah!